salam sejahtera, salam hormat, salam bahagia. Selamat datang ke arena MBSJ untuk kami bawakan kepada anda satu lagi aksi saingan Selangor Champions League edisi 2023, pertembungan membabitkan KRU Port Klang FC yang akan turun pada petang ini menentang pasukan Kampung Baru Bos FC. Dan perlawanan akan dimulakan ketika ini, pertembungan di minggu yang kelima. Counter-attack yang dilancarkan, cuba untuk dicabar ketika ini oleh Nur Iskandar. Kawalan yang cukup ketat dilakukan oleh pertahanan Kampung Baru Bos FC ini. Kita perhatikan, mungkin ada sentuhan yang diberikan oleh Cik Muhammad Haikal. Yang ketiga untuk KRU. Ke dalam, ada tandukan ataupun gol. Satu jaringan yang cukup cantik dilakukan oleh Razif Hafizi. Kita menjangkakan ada hantaran yang dilakukannya untuk mencerahkan. Tetapi kita lihat untuk sepakan penjuru yang ketiga ini, dia yang melencongkan bola itu ke dalam gawang Kampung Baru Bos FC untuk menewaskan Wan Fikri Haizal. Satu jaringan yang cukup cantik, walaupun cuba dicabar sebenarnya. Farhan yang agak sedikit ke bawah. Satu cross yang dilakukan. Oh! Jaringan sendiri yang dilakukan oleh Ashraf Izzat Amir. Kita lihat bagaimana jaringan ini boleh terhasil. Clearan yang kurang sempurna dilakukan oleh Ashraf Izzat Amir daripada hantaran yang dilakukan oleh Farhan Abdul Hamid. Nur Iskandar, Khairul Naim ketika ini, perjumpaan jauh daripada Khairul Naim. Kita lihat yang melakukan satu percubaan yang boleh menghasilkan dari Farhan. Tandukan daripada penjaga gol. Kedudukan yang agak sedikit berbahaya. Dihantar kembali pada Farhan. Dihantar ke tengah. Siapa yang menanti? Gol! Jaringan yang cukup mudah dihasilkan oleh Rizwan Johan untuk memberikan jaringan kelebihan kepada Kampung Baru Bos FC. Hantaran yang cukup berkualiti dihasilkan ataupun dilakukan oleh Farhan Abdul Hamid menerusi gerakan awal ini yang bermula dari pemain tengah Kampung Baru. Kali ini cantik lariannya dilakukan, larian solo, satu tolakan. Satu jaringan yang berjaya dilakukan oleh Nur Iskandar Abdul Hamid dengan larian kencang yang dilakukannya itu untuk melepasi dua pemain lawan. Outside foot dari pemain ini hasil daripada umpanan yang dilakukan oleh kutub pasukan. Satu percubaan yang terus. Azhar Hamzah, satu lambung yang agak banyak ditandukan. Ada dua pemain KRU menanti di situ. Cakan yang baik dilakukan. Kita perhatikan bagaimana bola itu. Mungkin ada sentuhan. Dan whistle panjang telah pun dibunyikan oleh pengadil perlawanan untuk menamatkan aksi. Dengan keputusan penuh, KRU Port Klang FC 2, Kampung Baru Bos FC 2.